Okey, niat dah lepas niat. Yang ni pun biasa kita bincang ni, cuma mungkin ada yang baru nak dengar, saya ulang secara ringkas. Memang dalam hadis sebut niat ni penting lah. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Amalan dihitung berdasarkan niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dihitung amalan dia berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. So, bila kita belajar bab niat, saya nak betulkan pemahaman kita orang Melayu ni dalam bab niat. Kadang-kadang kita fikir niat tu lintasan hati. Tak lintasan hati. Niat bukan lintasan hati. Niat adalah tujuan. Kita tahu kita nak buat apa. Tu maksud niat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, innamal a'mal. Amalan. Nabi tak kata ibadat. Nabi kata amalan. Setiap amalan yang kita buat dalam dunia ni, ada niat. Ada tujuan. Tuan-tuan datang sini tadi, ada niat tak? Kalau kita faham niat tu lintasan hati, alamak, masa keluar rumah tadi, tak ada pun terlintas dalam hati, sahaja aku datang daurah, solat. Yang tu bukan niat. Niat tu kalau kita buka pintu, kita bertindak. Tujuan tu tersemat dalam jiwa. Kalau orang tanya, bang, nak pergi mana ni bang? Saya nak pergi kursus solat. Niat dah ada. Kan hadis tadi kita baca, Nabi kata siapa yang ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar daripada rumah dia, nak pergi ke masjid, la yuridu illa salah, tidak ada tujuan lain melainkan salat. Setiap langkah dia akan menggugurkan dosa dia, setiap langkah dia akan meninggikan darjat dia. Betul? Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab niat, dalam Riyadhus Salihin. Tapi ada tak antara kita, masa nak keluar daripada masjid tu buat lintasan hati? Sahaja aku keluar rumah pada pukul 2 petang, nak ke masjid solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Ada? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, adakah fadilat ini tak dapat kat kita? Dapatlah. Dan tak pernah lagi saya tengok orang start motor, padam. Start, padam. Pasal orang? Niat tak masuk. Bila saya cakap macam ni, ada orang kata, ah, ustaz jangan nak memudah-mudahkan sangat agama ni. Tak, dah memang mudah. Kita nak pergi susah apa-apa. Tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut tentang amalan dengan niat ni, Nabi sebut bila? Nabi kata, innamal a'malu bin niat, amalan dengan niat. Bila Nabi sebut? Nabi sebut dekat-dekat nak hijrah. Ataupun sewaktu hijrah. Sebab Nabi kata, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul? Nabi sebut waktu hijrah. Solat bila? Pensyariatan solat ni bila, tuan-tuan? Pensyariatan solat Isra' Mi'raj sebelum hijrah. Kenapa Nabi lewat sebut tentang niat sedangkan orang dah solat sebelum tu? Kerana niat bukanlah satu benda yang susah. Niat bukan satu benda yang susah. Sebab itu Nabi ajak Ibn Mas'ud solat 2 rakaat sebelum bersama dengan isteri malam pertama. Nabi ajak, tapi Ibn Mas'ud kata, tak pernah tanya, Nabi macam mana nak niat? Nabi ajar orang buta solat 2 rakaat bila ada hajat. Lepas tu Nabi suruh berdoa. Dia tak kata pula, niat macam mana niat? Niat. Benda yang simple. Kita tahu waktu apa. Salat apa. Berapa rakaat. Duduk belakang imam. Bahkan kalau orang tanya, ni pakcik, dengan takbir ni pakcik nak buat apa? Saya nak solat zuhur 4 rakaat. Yang tanya, apa siapa? Tak solat apa? Pakcik dah ada niat, saya nak test je. Niat dah ada. Tapi kalau dia angkat takbir, waktu zuhur, pakcik nak buat apa dengan takbir ni? Tak tahulah. Maknanya pakcik tu pun dah tak apa nak normal lah tu. Boleh faham? Maka sebab itu dalam bab niat ni kita jangan susahkan orang. Saya tengok susah orang Melayu nak niat ni tak masuk-masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai imam rukuk pun dia tak masuk lagi. Sedangkan waktu makan bukan main laju dia makan. Makan perlu niat tak? Tentang makan perlu niat tak? Makan perlu niat. Minum pun perlu niat. Tapi waktu makan laju. Tak ada pula dia paling slow makan. Dia paling laju. Orang belum habis pinggan, dia dah habis 2 pinggan. Tapi bab solat dia lambat masuk. Kerana dia salah faham dalam bab niat. Okey? Cuma ulama' sebut, ulama' fiqah dia sebutlah ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Yang tu kita tak nafi. Qasad ni tujuan. Tahu nak buat apa. Dia tahu bila qasad, tujuan. Pasti. Ta'arud waktu dia buat tu dengan niat. Ada tujuan. Ta'yin mesti
Mesti bezakan antara yang lain. Kalau orang tanya, dia bangun sahur. Ni bangun sahur ni nak buat apa? Saya bangun sahur ni nak solat. Nak puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Dia ada kasat, ada ta'arud, ada ta'ayin. Bila nak solat, tujuan dah ada dalam jiwa. Nak buat apa ni? Saya nak solat. Solat apa? Solat zuhur. Ada ta'ayin, ada kasat, ada ta'arud. Masih diangkat takbir, ta'arud. Maksudnya niat itu bersama waktu diangkat takbir. Tak ada pula diangkat takbir dulu. Masih diangkat takbir, dia nak solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Masih angkat takbir. Lepas tu habis bagi salam. Rasa macam malah nak solat zuhur, nak solat subuh. Tadi kira subuh lah, dua rakaat juga. Yang tu tak ada ta'arud. Dia kena solat balik. Kerana masa angkat takbir tadi, dia nak solat sunat subuh dua rakaat. Boleh faham? Perlu tak lafaz niat? Sebahagian fuqaha Syafi'i, dia sebut sunat digalakkan untuk kita lafaz niat. Cumanya, Abu Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia tafsirkan dalam Imam Syafi'i secara salah. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata, innaha, ataupun innahu, sorry, innaha laysat kasiyam, la yadkhuluha illa billafzi. Imam Syafi'i sebut, salat tak macam puasa, yang mana salat ni kita tak masuk dalam salat melainkan selepas daripada kita melafazkan. So Abu Abdullah Az-Zubairi dia kata lafaz tu maksud lafaz niat lah. Imam Nawawi mengkritik pandangan ni. Dia kata bukan lafaz niat yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Salat tak masuk, tak mula melainkan dengan lafaz, latar lafaz takbiratul ihram. Kan kita puasa mana ada takbiratul ihram? Tapi salat perlu takbiratul ihram. Jadi salah tafsir. Orang yang kata wajib lafaz niat salah. Tapi sebahagian fuqaha kata sunat untuk kita sebut lafaz niat ni untuk membantu jiwa, menguatkan jiwa. Cuma fuqaha yang kata sunat ni, dia kata lafaz tu lafaz secara sir, dia seorang je dengar. Tapi kita satu masjid dengar. Tu salah lah. Tapi saya berpandangan, wallahu alam, saya berpandangan lafaz niat ini tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan. Kenapa? Kerana tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi dalam masalah lafaz niat. Kecuali tempat-tempat yang Nabi lafaz. Di mana tempat Nabi lafaz? Niat. Di mana tempat Nabi lafaz niat? Yang pertama, Nabi lafaz niat waktu ihram. Labbaikallah hajjan wa umrah. Ha, yang tu Nabi sebut. Waktu ihram Nabi lafaz niat. Yang tu kita lafaz lah. Tapi dalam bab salat ni, tak ada satu riwayat pun daripada Nabi yang Nabi lafaz niat. Tapi ulama' mazhab Syafi'i mereka melakukan qiyas. Mereka kata di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan boleh lafaz niat sebelum ibadat. Iaitu sebelum Nabi buat haji, Nabi, waktu ihram tu Nabi lafaz. Itu pertama. Yang kedua, Nabi pernah masuk rumah isteri dia pada waktu duha, Nabi tanya, ada makanan? Tak ada. Nabi kata, fa'inni sa'im. Maka aku puasa lah. Maka sebahagian ulama' dia kata, yang ni lafaz niat lah ni. Sebab Nabi bagi tahu ke Aisyah, Nabi puasa. Saya punya pandangan, wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita tengok, kita nilai. Sebahagian fuqaha kata tidak digalakkan kerana Nabi tak lafaz, melainkan tempat yang Nabi suruh lafaz. Yang kedua, mereka gunakan qiyas. Qiyas dengan haji. Tuan-tuan, kita sebagai orang yang mengaji, dua pandangan, dua-dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama guna, dia kata tak ada riwayat. Pandangan kedua dia guna qiyas. Oi, qiyas pun dia kata qiyas ni adalah hukum Islam juga. Maknanya sumber perundangan juga. Kita kata betul, qiyas memang sumber perundangan. Cuma kena ke tak kena nak guna qiyas waktu ni? Saya kata wallahu ta'ala alam, saya berpandangan tidak digalakkan. Kerana qiyas, walaupun kita iktiraf qiyas adalah sumber, cuma nak guna dalam isu ni agak kurang sesuai. Kenapa? Pertama, Nabi solat di Madinah berapa kali sehari? 5 kali sehari. Nabi berjemaah 5 kali sehari. Nabi buat haji berapa kali? Nabi buat haji berapa kali? Sekali. Sekali Nabi buat haji, ada lafaz daripada Nabi, Nabi lafaz niat waktu ihram.
Tapi kenapa yang salat 5 kali sehari, tak ada satu riwayat pun menunjukkan Nabi lafaz niat? Tak kepelik? Menunjukkan lafaz niat dalam salat tidak ada. Lafaz niat tidak ada. Yang tadi itu hadis yang Nabi masuk bagi tahu ke isteri dia, saya puasa. Yang tu bukan lafaz niat. Yang tu cuma nak bagi tahu ke isteri. Sebab tu lafaz niat yang kita buat di Malaysia dengan lafaz niat dalam hadis tak sama. Kalau kita jawab exam, tolong berikan lafaz niat Ramadan. Fa inni saim. Dia jawab macam tu, fa inni saim, sama macam hadis. Dapat markah penuh tak? Tak penuh. Ada satu riwayat daripada Rabi', yang mana Rabi', dia meriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i sebelum daripada salat Imam Syafi'i sebut. Bismillah muwajjihan lil qiblah ataupun li qiblatillah wa muaddiyan li fardillah. Nabi Imam Syafi'i sebelum dia salat dia sebut macam ni. Bismillah dengan nama Allah. Muwajjihan li qiblatillah, memandang kiblat Allah. Wa muaddiyan li fardillah, dan melaksanakan fardu Allah. Allahu Akbar. Jadi sebahagian ulama dia jadikan kalam Imam Syafi'i ini sebagai sumber untuk kata lafaz niat tu sunnah. Kerana Imam Syafi'i ini salah juga. Ha, ini amalan salah. Kita kata yang ni bukan lafaz niat. Yang ni bukan lafaz niat. Kita lafaz niat macam tu. Bismillah. Menghadap kiblat. Sebab kalau kita tengok lafaz niat dalam kitab fiqah, dia kata lafaz niat mesti sama macam apa yang dilintas dalam jiwa tu kan. Mesti ada disebut solat apa. Dalam lafaz Imam Syafi'i dia sebut solat apa? Tak sebut. Ada sebut tentang ikhlas lillahi ta'ala? Tak sebut. Maka sebab tu kita kata yang ni bukan lafaz niat. Ini bukan lafaz niat. Yang seperti mana yang orang Melayu faham. Baik. Sebab tu kita kata tidak sunnah. Tapi kalaulah kata ada orang lafaz niat sebelah kita, kita biarlah, kita tahulah dia mantap Syafi'i. Janganlah pergi lempang dia pula. Saya dah masuk dah kursus satu hari. Jadi saya jadi alim hari ni. Siapa lafaz niat lepas ni saya lempang. Dah. Jangan. Ini masalah khilaf. Kita pilih yang terbaik. Yang mana yang berbeza dengan kita, kita lapang dada lah. Ha, kita berlapang dada. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pegang mazhab Syafi'i, nak lafaz niat juga, kita tak ada paksa. Tapi tuan-tuan tak bolehlah kata orang yang tak lafaz niat ni sesat ke apa ke. Orang yang kata lafaz niat ni ada pun dia kata sunat aja. Dia kata digalakkan aja. Dia pun tak ada kata salat tak sah. Dia kata sejak masuk dalam bengkel ni tak lafaz niat semua ni. Sesat dia orang ni. Tak. Tak sesat pun, sunat. Orang yang kata kena pun sunat je. Baik.